Terpilu hati seorang ibu setelah hilang serentak dua anak perempuan kesayangannya akibat nahas jalan raya di Rompin semalam. Ibu dua beradik itu, Fauzia Sulung, 59 tahun, bagaimanapun reda dengan takdir ilahi, walaupun seorang daripada mangsa sepatutnya meningkat usia 24 tahun esok. Dua anaknya, Suhada Ramli, 22 tahun dan kakaknya Nazira, 23 tahun, terbabit kemalangan bersama seorang lagi rakan mereka, Nurul Natasha Ahmad Akbal, 22 tahun. Ketiga-tiga mangsa maut selepas kenderaan dinaiki bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 27 Jalan Ibam Rompin kira-kira jam 10 malam. Mayat kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Muazzam Shah dan ketiga-tiga jenazah dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Selendang 1 malam ini. Terdahulu, berdasarkan maklumat awal, kemalangan dipercayai berpunca daripada kereta Perdua Myvi yang dinaiki ketiga-tiga mangsa datang dari arah Muazzam ke Rompin terbabas ke lorong bertentangan sebelum melanggar lori trailer yang datang dari arah hadapan. Kesemua disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan.